Kesian, kesian, a few moments later. Hai, pakai dawa ku ya yuk makam amang kurat gen penjir rezeki ya. Sekarang kita akan masuk ke gerbang utama. Makamnya makam apa? Makamnya Raja Sunan Mangkurat. Arane Sayu Abdurrahman. Arane Sayu Abdurrahman. Telu. Masih ini terkali arane. Soleh punya man maju. Ulama kali roman. Oli sob dakoke arane mundur tu. Oh tutup Sayu Bere. Guys, makannya para dipati jadi yuk Roksonegoro dan ternyata gelar tegel ya dingin bener ya dia dingin dulu gogo bismillah dulu ya guys ning makam dia sing lagi halangan orang oli mancing soal epokanan apa-apa. Rame nemen guys lagi pada wawancara nih karo sing juru kuncinya atau sing ngerti tentang sejarah. Leret, ada yang mengatakan perjalanan mau menyerang ke Batavia, ada yang mengatakan mau menyerang ke Batavia tapi dalam perjalanan beliau itu dalam perjalanan di Adibarang Banyumas. Beliau sakit, terus putra-putranya sama bala tentaranya pesan beliau itu dalam keadaan sakit. Pesan nanti seandainya meninggal dimakamkan di tanah yang Doarum dekat gurunya beliau. Gurunya beliau namanya Ki Lembah Manah Basyamuddin, makamnya di belakang itu. Kenapa ada makamnya? Terus pesannya andainya meninggal dimakamkan di tanah yang Arum, maka terkenalnya makam Tegal Arum. Itu katanya itu bisa Bu Arum bisa dalam arti tanah yang tidak bermasalah. Terus sebetul ceritanya beliau, terus beliau itu nih kayak pemancing guys, tapi rolling ngerekam gambar-gambar jadi cukup semene buat video nih sing pemancing makam. Soalnya rolling di foto-foto. Kita kas mancing, maring makame. Sudah suasana nih rame nemen. Tapi mikir yang jero roli gawa HP guys. Guys, kami selesai nih makame. Tonton video selanjutnya nang Museum Semedo. Bye. Kedah. Oh my god. Wow. Tayo.
satu-satu. Hai guys, sanjok guys. Sanjok semedo. Walaupun serai pada larang, tapi tengah enak. Tetap semangat kok demi tugas. Yo, boleh yo. Yo, menjiro yo. Oke, saiki cewek pon manjing maring ruang audio visual. Lu manjing. Kayak iya. Saiki dewek wis manjing nang kayak bioskop. Ani. Guys, kayak nonton kayak bioskop. Enak ya nih? Ada di ruang audio visual. Mungkin sebelumnya saya mau tanya, ini dari SMA mana? Satu Duku Waru. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini adalah jenis PT Berata. Apakah situs Smedo tetap melanjutkan penelitian untuk menemukan fosil-fosil yang lain? Di Museum Smedo untuk melakukan penelitian ke situs itu sekarang ini belum ada. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian atas koleksi-koleksi yang sudah ditemukan. Nah, sekarang kita sudah selesai menonton cuplikan video dan sesi tanya jawab. Sekarang kita akan keluar dan melihat fosil-fosil yang ada di museum. Foto orang-orang yang menemukan fosil-fosil, ada Bapak Sunardi, Bapak Dakri, Bapak Duman, dan Bapak Ansori. Replika bagian tengkorak parietal. Bene penjawi geni ati kuatung karo kayu monggo dileng tengkorak manusia purba ge. Berangka Malkis ini lanjut maning belah kanan nenyong kayak ngora kayak apakah menentak rimba sebagai indikator kehadiran homo erectus.
kayak pendue guys, kayak piarannya kapak kayak. Yo lanjut lagi guys. Cekidot. Cekidot. Oh my god. Ya anak terang-terang karo untung-untung nih dia guys karena untung nih juga baik gak ada penduduk paring sana maning fauna pandai menang semedo pada awal terbentuknya daratan di pulau Jawa guys ya. Dani kura-kura gajah lanjut maning fauna darat semedo saat pulau Jawa sudah menjadi daratan yang luas yaitu fragmen rahang bawah badak, fragmen rahang kanan bawah kerbau kuba, fragmen rahang bawah hina kuba, rahang kanan bawah 12 santeng. Yuk lanjut guys. Contoh keluarga manusia berbuat kesalahan di sapi ada nora darani banteng fragmen rahang kiri bawah ribon SP lanjut darani juga hem dikini untung-untungnya gajah kurba kodon SP deh ya untungnya ini lanjut mani guys surah dunia ini sejauh juga teh kudun ya surah dunia karena kalau rusak kijang karo bagian kanan kerbo deh kijang cilik penuh sama ya fragment humeris bagian kanan badak deh ya bagian kanan badak karena mani guys kejuh di nomor B arahnya cekodon SP kolam renang kowe ana apa kowe maneh? Pasar sing jenenge pasar langgeng tapi teng wana.
pasar kuit ngono. Pasar langgeng jenenge. Oh. Tapi teng wanang kene niku sik kiduleng situsan ngidul wonten. Terus sintren. Sintren. Sintren nggih. Sintren ge biasane di selenggarakane kapan, Pak? Sinematik dulu gak sih? The story of my life.